بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musanni rahimahullahu ta'ala wa dawana naf'a fi ulumi fi darina amin wa wilaun ya dan disunahkan berturut-turut ya sunat berturut-turut sunat berturut-turut di dalam berudu baina af'ali udu'i salimi diantara perbuatan-perbuatan uduk yang sehat ya. yang selamat maksudnya yang sehat jadi orang yang sehat udu'nya sunat berturut-turut jadi berturut-turutnya hukumnya sunat nanti lawanan salim ya orang yang sakit yaitu seperti salis orang yang senantiasa berhadas maka dia bukan sunat berturut-turutnya menjadi wajib entar ya bi ayyashrafi tatdhiri kulli udhwain qabla jafafima qablahu dengan bahwa dia masuk fitadhiri kulli udhwain di dalam mensucikan setiap anggota dengan bahwa dia masuk di dalam mensucikan setiap anggota anggota wudu qabla qablahu sebelum kering apa yang sebelumnya ya. sebelum kering jadi kalau udah kering berarti apa enggak termasuk wila jadi masih basah nah, kalau masih basah namanya termasuk wila itu pun ya dalam kondisi yang normal temperamen tubuhnya normal udaranya normal masanya normal Ya, nah, ketika dia uduh untuk anggota uduk berikutnya masih basah, itu masih kategori wila berturut-turut. Kalau udah kering, berarti bukan berturut-turut. Wadalika <tuh> lil dan bermula demikian itu karena mengikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau uduhnya berturut-turut. wa dan juga ya yang kedua dalilnya keluar min khilafi aujabahu daripada khilaf orang yang mewajibkan akan dia jadi ada orang yang mewajibkan berturut-turut dan wajib ia berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas ya. senantiasa berhadas ini salis bisa senantiasa berhadas kencing terus bisa juga kentut terus ada orang yang kentut terus tut 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 ada yang kencing aja batuk dikit keluar ceret, batuk dikit keluar ceret gitu. ada yang begitu klepnya udah ya udah mulai dol biasanya ya. udah <gulisnya gulisnya> tua biasanya hmm. nah, kalau masih muda udah begitu nih, ya ini udah tua Udah banyak dipakai Sama motor udah banyak dipakai Udah lama umur udah tua begitu biasanya Kebanyakan dipakai Apalagi pakai-pakai berat hmm. Ya yeah, jadi Untuk orang yang sehat ya Berturut-turut itu adalah Hukumnya sunnah Hmm jadi kalau umpama uduh di sini di kebun jeruk sini ya. Ya. Sampai muka airnya habis. Pergi ke tenabang. Ya, baru ada air lagi. Terusin habis muka apaan? Kan udah kering tuh. Anggota uduh kita kering ke tenabang kan lumayan juga. Ya. Terusin habis muka apaan Ya. Itu boleh begitu kita biasa sih nggak begitu ya ulang aja lagi deh ya. ini kalau masalah boleh-boleh Kenapa karena enggak wajib Nah kalau orang yang salisil bau umpama uh, orang yang senantiasa kencing terus nah ini wajib berturut-turutnya Wa hudu akbin dan memperhatikan tumit ya Jadi tumit, ya, sunat memperhatikan tumit, perhatiin tumit. Ya, jadi tumit ini mesti diperhatiin. Karena Nabi pernah bersabda, wa inulil akob minanar. Ini, ya, sabda Nabi saw dalam Bukhari beliau diceritakan di situ sampai keras ngomongnya. Wa inulil akob minanar. Wailul Celaka bagi orang yang Bagi orang yang Ya Celaka bagi Ya bagi tumit Maksudnya bagi orang yang Enggak perhatian sama tumitnya Sehingga enggak kebasuh gitu ya Jadi maknanya ini adalah Wailun li ashabil akhob Al fi ghusli, ya, Celaka bagi orang Bagi ya orang bagi orang yang lalai terhadap membasuh tumitnya celaka. Yang Nabi pernah ngomong tegas. Wainulil aqab. Hmm, Kira-kira begitulah ya. Jadi harus perhatian dengan tumit kita nih. Yang kadang ada tumit apa yang belum terwasuh, belum teralirkan air. wa mukin dan muk muk itu apa muk wa huwa tarful ainil ladzi yalil anfa muk itu ya ujung mata yang mengiringi hidung berarti sini ya ini hidung ini nah ya wa lahazin lahaz itu apa ya lahaz itu dengan patalam Kalau dengan kasarannya itu masdar. Masdar daripada haza. Ini mata halam. Lahaz. Lahaz itu apa? Wa huwa wa lahazun wa Dia adalah ujung yang lain. Berarti ini lahaz ni. Ini lahaz. Ya, nemuk. Kalau Indonesia apa nih bahasanya nih? Ya pinggir mata nggak <laughs> ada bahasanya nih ya. bahasa Arab ada ya. ini lahas ini muk semuanya ada ini nih apa ini apa, apa. bisa babatay eh, membersihkan itu dengan menggunakan dua jari dua bagian jari telunjuknya dua bagian jari tunjuk keduanya berarti begini bersihnya begini ini cara aja ya mau begini ke boleh sih begini <laughs> boleh aja harus ada cara memang itu ya kayak Fiat Hmm. Wa ma'aluna ta'ahudihima Dan tempat sunat memperhatikan keduanya ya. Muk dan lahas Itu ida, tempat sunat ini Tempat sunat memperhatikan ya, keduanya Jadi tempat hukum sunat memperhatikan keduanya itu Iza lam yakun fi Yamna usulama ma ila ma'alihi Wa illa fata'ahuduhuma wajibun jadi tempat kesunahan memperhatikan keduanya ini hukumnya jadi sunat. Eh, sun, tempat kesunahannya ini apabila tidak ada iza lam yakun apabila tidak ada fihima pada keduanya ya enggak ada pada ya muk dan lahaz ini enggak ada romasun enggak ada kotoran kalau bahasa kita belekannya rebekannya enggak ada Itu ya tapi alhamdulillah sekarang si orang nggak pada belekan dulu orang banyak numpuk di sini dulu. Iya orang numpuk di sini belekannya. Ya, ada dulu Dulu banyak yang begitu orang. Ampe cedok di sininya. Sekarang alhamdulillah Allah kasih udah cakap-cakap semuanya Cakap-cakap banyak penyakit yang lain. Belekan kagak ada sakit yang lain banyak banget. Iya, <fluctuisi> <Saya> yang lebih serem lagi. Jadi kalau dulu sakitnya belekan, borokan, korengan. <Saya> kalau sekarang virus, <indo> lebih sereman lagi. <Saya> Emang kagak ada belekan, borokan, korengan. Virus lebih sereman lagi sekarang, masya Allah, ya, ya kita harus lebih banyak memperdekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu ta'ala ya, apabila tidak ada pada keduanya romasun kotoran, ya belekan, rebekan, apa tuh bahasa yang lainnya tuh ya. Yamnau yang dapat mencegah ia ya usulal mai akan sampainya air ila mahali kepada tempatnya. Nah, itu kalau enggak ada tuh sunat. Wa ilah jika kalau enggak, artinya kalau ada di situ ada belekannya, ada rebekannya, ada kotorannya, fataahu wajibun maka memperhatikan keduanya jadi wajib. Wajib kita perhatiin tuh, dihilangin, supaya kita dapat hilangin. Kama film fil majmu'i eh, sebagaimana eh, di dalam kitab Majemuk keterangannya begitu. Wala yusanu aini dan tidak disunatkan membasuh dalam mata. Wah, ini enggak sunat. Ya, jangan menyusahkan dirinya. bahkan berkata oleh sebagian mereka yukrahu Dimakrukan karena darurat. Makan hmm. Bahkan jadi makro Kenapa? Jadi sakit ntar Jangan makin dibelak, dibuka-buka matanya Enggak usah, enggak oh, mau dibuka-buka dong segini aja Enggak usah dibuka-buka Wa inna mayugsalu iza tanajasa Li ghilazi amri najasati Dan nanyasannya dibasuh iya karena eh, apabila najis dalamnya itu ya, dibasuh ia dalamnya ya apabila najis iya karena besar perkara najis nah kecuali ya, ada kena najis tapi insyaallah enggak ya insyaallah enggak wallahu alamisawab wastiqbalul kiblatih